Nak cari kerja, nak cari kerja. Jawatan kosong, tukang masak catering. Bagus ni. Ya, Encik, yang cari kerja kosong? Ya, Encik, saya nak cari kerja. Tukang masak catering. Oh, kalau macam tu, Encik baca dahulu poster ni. Apa kelayakannya? Baiklah, pandai memasak rendang. Menyediakan kandungan menu harian. Menjaga dan mengeratkan hubungan baik dengan pekerja dan pelanggan. Adakah anda yang kami cari? Sekejap, Encik. Encik salah baca sebutan tu. Bukan rendang. Rendang tu pohon yang rimbun tu. Rendang yang kita makan masak tu, air raya tu, tu rendang. Mengeratkan tu kita kerat potong. Kita perlu sebut mengeratkan hubungan. Oh, rendang. Kusakakan rendang. Begitu. Ya, kalau macam tu, mari kita pergi temu duga dulu. Ya, baiklah. Encik. Saya ikut puan untuk temu duga. Okey, mari. TV KPM. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton tahap 1 Didik TV KPM. Hari ini bertemankan saya Kak Maira Natasha, kita akan belajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Tapi sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, Kak Maira nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa mematuhi SOP dengan baik. Terlebih dahulu harus memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah, sanitasi kedua belah tangan dan pastinya harus mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi Kak Maira pasti adik-adik dah tak sabar nak belajar hari ini. Kita lihat terlebih dahulu profil guru. Menonton tahap 1 Didik TV KPM. Sekarang ini Mara nak menjemput cikgu-cikgu kita. Bukan seorang tapi dua. Yang pertama, Mara nak jemput Cikgu Nur Ain Bashirah Muhammad Khalid daripada SK Section 6 Shah Alam Selangor dan juga Cikgu Abdul Ghani Abdul Rahman daripada SK Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor. Assalamualaikum, selamat petang cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mara. Selamat datang ke studio kami. Terlebih dahulu boleh tak cikgu perkenalkan diri cikgu kepada adik-adik yang sedang menonton? Boleh. Baik, saya perkenalkan diri saya Cikgu Nur Ain Bashirah binti Muhammad Khalid dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Saya Cikgu Abdul Rani Abdul Rahman dari SK Taman Seri Gombak, Selangor. Selamat datang cikgu. Cikgu, sebenarnya saya tengok gimmick cikgu tadi. Apa kaitan gimmick kita dengan pembelajaran kita? Sebab hari ini topik kita adalah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, betul Maira. Tajuk kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu Tahap 1, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, kan? Di mana kita akan mempelajari salah satu yang ada kaitan. Tajuk kita ni merupakan peribahasa yang bermaksud di mana kita ada, kalau sekiranya kita ada cita-cita atau impian kita hendak kejar, kita perlu cari jalan untuk usaha mencapainya. Terlebih dahulu kita berkenalan dengan murid-murid kita sebab kita bukan saja bertiga di studio cikgu. Yeah, kita ada 6 murid-murid dari 2 sekolah yang berbeza. Dari sekolah yang pertama, dari sekolah SK Section 6 Shah Alam Selangor, kita nak berkenalan dengan Nur Humairah Husna. Yang mana satu ni? Hai. Okey, perkenalkan diri. Apa nama tu? Humairah. Hai. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Humairah Husna binti Muhammad Azhar. Saya bersekolah di SK Section 6 Shah Alam. Selamat berkenalan semua. Humairah, Kak Maira nak tanya kenapa hari ini semua... Astagfirullahaladzim. Kenapa semua pakai blazer hari ini? Nampak segak sangat. Humairah? Kenapa pakai blazer tu? Hari usahawan. Oh, tema kita usahawan cikgu hari ini. Patutlah semua segak-segak sangat. Mungkin boleh tanya Humairah nak jadi usahawan apa tu? Cantik sangat tu. Humairah jadi usahawan apa? Saya ingin menjadi usahawan kosmetik yang
Okey. Wah, hebatlah jadi usaha kosmetik. Betul. Dan murid yang kedua kita ada Tengku Zafira. Hai Zafira. Hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Tengku Zafira binti Tengku Ahmad Nizam. Saya dari sekolah SK Section 6. Selamat berkenalan semua. Kalau Zafira nak jadi usahawan, bagaimana nak buat bisnes apa nanti? Saya mahu buka kedai kek. Buka kedai kek, cikgu. Kedai kek terbaik mereka ni. Hebat. Dan itulah dia dua murid daripada SK Section 6 Shah Alam. Seterusnya, kita ada murid-murid dari SK Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor. Kita mulakan dengan Muhammad Rakib. Betul ke nama tu? Betul tak sebutan Kak Mayra ni? Betul. Hai Rakib. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rakib Rabani B. Abdul Rani. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Kalau Rakib pula nak jadi usahawan apa? Pembesar kambing Jamna Pari. Oh, hebat. Satu hari nanti kita kena cuba ni cikgu. Yeah. Besar nanti. Ya. Yeah. Seterusnya kita ada Tanesh Vinan. Tanesh. Hai semua. Selamat datang. Nama saya Tanesh Vinan. Saya bersekolah di SK Taman Seri Gombak. Selamat berkenalan semua. Kalau Tanesh pula nak jadi usahawan apa ni? Usahawan jam, cikgu. Oh, hebat-hebatlah anak murid cikgu semua ni. Seterusnya, kita ada Danish. Nama sama ni kembar ke? Ya, cikgu. Kembar. Kembar. Ya, kembar. Sila perkenalkan diri, Danish. Sila, Danish. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Danish Vinan. Saya bersekolah di Sekolah Kembar. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan, Danish. Kalau Danish nak jadi usahawan apa? Usahawan alat mainan, cikgu. Wah, oh, hebat. Nice. Dan seorang lagi, kita ada Hawa Alisha. Oh, sedap nama dia. Yang mana tu? Hai. Hai semua. Nama saya Hawa Alisha binti Muhammad Zaid. Saya dari SK Taman Seri Gombak. Selamat berkenalan semua. Okey, selamat berkenalan ke adik-adik saya yang sangat comel ini. Dan pembelajaran kita hari ini adalah bertemakan usahawan. Patutlah cikgu pun segak berpakaian begitu, cikgu. Saya pun nak jadi usahawan juga nanti. Yeah. Cikgu jadi usahawan apa? Saya usahawan tudung. Oh, cikgu raja tudung ni. Yeah, baik. Jadi, Mayra, berkaitan dengan tajuk kita ni, kita ada di bawah tajuk kita akan memfokuskan dengan kemahiran membaca. Jadi, di bawah standard pembelajaran, 2.1.2 iaitu membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami pelbagai jenis ayat, perenggan dan petikan. Maksudnya kita nak baca saja hari ini. Jadi dalam aktiviti kita hari ini kita ada aktiviti yang menarik. Okay, baik Cikgu Rani sila beritahu apa. Ya, Mayra dengan murid-murid kita, kita tanya murid-murid kita dah bersedia atau belum murid-murid kita? Dah bersedia dah belum? Dah bersedia begini? Bersedia belum? Dah bersedia, bersemangat. Ya, murid-murid kita hari ini akan melaksanakan beberapa aktiviti. Yang pertama, murid akan membaca ayat yang dipaparkan. Kemudian, murid mendengar dan membaca ayat seperti dalam paparan semula. Maksudnya mereka perlu membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid-murid perlu membaca ayat dipilih. Di sini ada sesuatu yang menarik untuk mereka nanti. Betul. Kita tunggu waktunya nanti, Mayra. Dan yang ketiga, murid memilih rakannya pula untuk membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Wah, cikgu menarik sangat. Saya dengar ni pun dah tak sabar nak belajar, nak buat aktiviti dengan adik-adik kita semua. Tapi kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana. KPM.
Didik TV KPM. Anda sedang bersama kami di Tahap 1 Didik TV KPM. Hari ini kita ada Cikgu Abdul Ghani dan juga kita ada Cikgu Nur Ain. Cikgu, terlebih dahulu kita sekarang ni kita masih lagi berjuang dalam berperang dengan COVID-19 ni, COVID-19 ni. Ya. Jadi saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, Cikgu. Silakan. Baik, silakan. Ya, haruslah kita kenalah kerap sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan sepanjang penyiaran ini juga kita akan sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Saya pula. Ya, silakan. Okey, baiklah kita dah lakukan SOP kita dan hari ini cikgu. Ya. Ayuh kita mulakan pembelajaran kita cikgu. Baiklah, anak-anak sudah bersedia untuk meneruskan aktiviti pertama kita? Sudah bersedia? Angkat ibu jari masing-masing. Bagus. Ceria sungguh mereka cikgu Ain. Ya, baik. Jadi kita akan mulakan aktiviti yang pertama kita iaitu murid-murid akan membaca ayat yang akan dipaparkan pada skrin masing-masing iaitu ayat yang pertama. Kita akan dengar dahulu bacaan murid-murid kita bagaimana mereka membaca ayat yang dipaparkan ini. Okey, siapa nak mula ke dahulu baca ayat pertama? Boleh angkat tangan. Siapa nak baca? Okey, semua nak jawab dulu cikgu. Jadi Maira kena pilih yang mana Maira? Saya pilih Humaira. Humaira. Nama sama eh. Pilih nama saya pilih sama. Dia cikgu nama sama tu. Silakan Humaira. Terima kasih cikgu. Megat dan bapanya, Encik Azrul mengusahkan tenakan udang galah. Bagus. Terima kasih, Humaira. Ya, Cikgu Ain. Ya. Agak-agak berapa shilling emas kita nak bagi pada Humaira ni? Ya, Cikgu nak bagi 4 shilling emas pada Humaira. Empat shilling emas. Saya letak ya, Cikgu? Boleh, Humaira. Humaira di situ. Agak-agaknya Kak Maira, kenapa 4 shilling emas saja tu? 2, sebab 3. Ada kesilapan sedikit pada sebutannya tadi. Kita bagi 4 shilling emas. Ya. Jadi, silakan Cikgu Ain. Ya, jadi kalau macam tu kita dengar dahulu audio yang sebenar. Macam mana kita nak baca sebutan yang betul berdasarkan ayat yang pertama ini. Okey, mari kita lihat video dan audio yang dipaparkan nanti. Dengar ya murid-murid. Ternakan udang galah. Megat. Megat dan bapanya, Encik Azrul mengusahakan ternakan udang galah. Tadi murid kita Humaira menyebut mengusahakan. Jadi kat situ kita perlu sebut betul-betul. Mengusahakan ternakan udang galah dan ada tanda koma di situ, kita perlu bertis seketika. Megat dan bapanya Encik Azrul mengusahakan ternakan udang galah. Boleh minta Humaira baca semula ayat yang pertama tadi? Silakan Humaira. Megat dan bapanya Encik Azrul mengusahakan ternakan udang galah. Baik, bagus. Tanya. Ada penambahbaikan di situ. Baiklah, Cikgu Rani kita teruskan. Baik, seterusnya kita akan minta murid-murid kita membaca ayat yang kedua, Maira. Kita lihat pula. Adakah murid-murid kita dah bersedia atau belum untuk ayat yang kedua? Siapa dah bersedia? Ayat kedua. Kita lihat siapa yang nak baca ayat yang kedua. Sila angkat tangan, pantas. Ya, Kak Maira. Siapa yang Kak Maira nak pilih sekarang ni? Kali ini, saya nak pilih Hawa lah pula. Hawa. Ya, mana Hawa? Kita baca Hawa. Sebaik sahaja tiba di situ, mereka berehat sebentar di bawah pokok yang rindang sambil melihat pekerjanya memberi makanan kepada udang galah yang diternak. Ya, Cikgu Ain. Ya. Tapi ada sedikit kesilapan kan Cikgu? Nak bagi berapa shilling emas pada hari ini? Berapa shilling? Kita beri 4 shilling emas. Empat shilling emas. Ya. Baik. Maira, kita dengarkan audio ini untuk bacaan dan sebutan yang betul. Ya? Sebaik sahaja tiba di situ, mereka berehat sebentar di bawah pokok yang rendang sambil melihat pekerjanya memberi makanan kepada udang galah yang diternak. Ya, sebenarnya perkataan yang betul ialah
rendang. Bukan rendang. Kalau rendang, makanan yang kita makan ketupat tu. Rendang merujuk kepada pokok. Jadi, boleh baca sekali lagi? Hawa. Hawa, baca sekali lagi. Sebaik sahaja tiba di situ, mereka berehat sebentar di bawah pokok yang rendang sambil melihat pekerjanya memberi makanan kepada udang galah yang diternak. Bagus. Tahniah. Kita beri tepukan kepada rakan-rakan kamu. Murid-murid di rumah, kita beri tepukan. Tahniah. Dah tahu cara baca sebutan. Betul. Ni main peranan. Yang penting cikgu kena sebut dengan lancar dan juga tepat. Yeah. Betul. Rendang dan rendang membawa makna yang berbeza. Betul. Nanti kalau lain bunyinya, lain maksud dia. Ya, betul. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Ayat ni dia merupakan ayat yang lain berbeza dengan yang tadi. Mari kita dengar dahulu siapa murid nak baca ayat yang ketiga. Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Saya pilih cikgu. Boleh. Saya pilih Danish. 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 Bagaimanakah hasil ternakan udang galah kita? Tanya Encik Azrul kepada pekerja nak. Bagus. Tahniah Danish. Cikgu bagi 4 shilling emas. 4 shilling emas. Kenapa dia ada menggunakan intonasi yang sesuai dengan ayat ni? Ayat apa ni? Ayat tanya. Jadi intonasi perlu lebih tinggi. Kalau macam tu kita dengar dahulu audio ayat yang ketiga. Bagaimanakah hasil ternakan udang galah kita? Tanya Encik Azrul kepada pekerjanya. Merah nampak tak? Bila lalu pada tanda soal tu, laser tu naik atas. Kita. Jadi kita perlu tinggikan nada di situ, menunjukkan itu merupakan ayat tanya. Baiklah. Baik, kita minta Danish baca sekali lagi, Cik Wain. Ya, silakan Danish. Bagaimanakah hasil ternakan udang galah kita? Tanya Encik Azrul kepada pekerjanya. Tahniah Danish. Bagus. Terbaik. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada ayat yang terakhir. Ya, ayat yang keempat. Ada perbezaan sikit Mayra di sini. Siapa nak baca ayat yang keempat? Murid-murid rumah, siapa nak baca? Angkat tangan. Semua nak jawab. Baguslah nama cikgu ni. Tapi kalau tadi kita dah dengar Danish, kita dengar Tanish pula. Gembar dia. Tanish. Silakan Tanish. Encik Arthur sudah sampai? Oh, ternakan udang galah kita sangat memuaskan. Hasilnya semakin baik. Jawab Encik Izam. Ya, tahniah Danish. Tetapi ada sedikit kesilapan sebutan di situ. Ada. Tadi kita bagi 4 shilling emas di situ. 4 shilling emas. 4 shilling emas. Tahniah Danish. Danish. Baik, Danish. Kita dengar dahulu. Udang galah. Udang galah, bukan galah. Kita dengarkan audio ni Danish. Dengar baik-baik. Murid-murid lain dengar juga. Encik Azrul sudah sampai. Oh, ternakan udang galah kita sangat memuaskan. Hasilnya semakin baik. Jawab Encik Izham. Ya, begitulah cara bacaan dan sebutannya Mayra. Kita minta Danish baca sekali lagi Danish. Encik Azrul sudah sampai. Oh, ternakan udang galah kita sangat memuaskan. Hasilnya semakin baik. Jawab Encik Izam. Tahniah Danish. Bacaan dan sebutannya makin baik. Betul. Jadi selepas kita minta murid bacakan ayat berikut, kita ada satu permainan. Kita ada permainan? Sebelum itu, dengar dulu Mayra. Murid-murid, buka pintu, buka pintu satu persatu. Pilihlah pintu yang mana satu. Bacalah ayat satu persatu. Dundum, dundum, dum. Kita minta murid kita memilih pintu mana yang ingin dibuka untuk mereka membaca ayat yang dipaparkan dalam pintu itu. Siapa nak? Siapa nak pilih pintu? Siapa? Silakan. Cikgu nak pilih siapa? Minta Rakib. Okey. Rakib. Rakib nak pintu nombor berapa? Ketuk, ketuk pintu. Terima kasih, cikgu. Pilih nombor satu. Pintu nombor satu. Ketuk-tuk, kita lihat. Sila baca, Rakib.
Encik Azhar memasukkan beberapa ekor udang galah di dalam bekas perang lalu diberikan kepada pelanggannya. Ya, bagus. Tetapi ada sedikit kesilapan, Cikgu Ain. Kita bagi 4 shilling emas dulu kepada Rakib. 4 shilling emas dulu. Ya. Jadi, sebenarnya bukan bekas perang, bekas perang. Tadi sebutannya perang, sebenarnya perang. Berwarna perang. Okey, tanya anda sebab dah jawab banyak soalan hari ini. Dah ramai yang dah kaya ni cikgu, dah boleh jadi usahawan berjaya ni cikgu. Tapi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, lepas ni kita belajar lagi. TV KPM. Didik TV KPM. Dengar tak bunyi shilling ni? Sebab hari ni topik kita adalah usahawan. Dan sekarang ni cikgu nak ajak kita main game ya cikgu. Kita ada permainan ya? Ya, betul. Kita ada permainan. Jemput sila Maira ke dalam sikit. Saya masuk. Cikgu Ain, Maira dah masuk tu. Selak pintu tu, jangan lupa. Kena jaga keselamatan. Sudah selak. Sekejap, bukan selak. Bukan selak pintu. Bukan selak eh? Selak pintu. Selak pintu. Kunci pintu. Selak pintu. Ku fikirkan selak maksud tadi. Maksud yang lain tu. Baiklah, faham. Bahaya tu cikgu. Jadi lain maksud dia. Jadi untuk kemahiran membaca ni, kita perlu membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul supaya tidak lari daripada maksud yang kita baca tu. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu saya tuju kepada kamu. Apa saya tuju kepada kamu ni? Bagaimana kita nak main saya tuju kepada kamu? Baik, murid-murid yang berada di rumah dah bersedia? Dah bersedia untuk bermain? Dah bersedia? Semua dah bersedia? Tengok. Dah bersedia belum? Angkat jari. Dah bersedia? Dah bersedia. Semua dah bersedia. Sentiasa bersemangat. Baik, senyum semua. Baiklah. Murid-murid akan memilih nama rakan yang pertama. Jadi, orang pertama itu akan menunjukkan arahan kepada murid yang kedua untuk membaca ayat tersebut. Ya, macam tu kita cuba dulu dengan Maira. Maira, saya tuju kepadamu Maira. Nak pilih murid mana ni Maira? Baca petikan. Saya nak pilih Zafira, cikgu. Macam tu. Saya tuju kepada kamu, Zafira Maira. Saya tuju kepada Zafira. Zafira. Kita lihat. Zafira, sila baca petikan Zafira. Terima kasih. Fatin melihat Nabila sedang memasukkan gambar-gambar ke dalam album. Ini gambar siapa, Nabila? Tanya Fatin. Oh, ini Pakcik Maslan. Beliau bapa saudara saya, kata Nabila. Tahniah. Terima kasih Zafira. Hebat bacaan dia. Kita beri 5 shilling emas pada Zafira. Sebutannya jelas, intonasinya betul, hentiannya tepat. Tahniah Zafira. Jadi kita teruskan permainan ini. Zafira tuju kepada siapa Zafira? Saya tuju kepada kamu, Rakib. Rakib. Mana Rakib? Mari kita lihat apa petikan yang Rakib perlu baca. Silakan. Terima kasih, Zafira. Apakah pekerjaan bapa saudara awak? Tanya Fatin. Beliau seorang peraih udang geragau. Dahulu, beliau nelayan dan pencari udang geragau. Beliau hanya menjual hasil tangkapannya kepada jiran. Jelas Nabila. Tahniah Rakib. Cikgu bagi 5 shilling emas pada Rakib. 5 shilling emas. Sebab ayat tanya pun dia tanya, ada intonasi tanya betul kat situ. Betul, cikgu. Dan dia pun baca dengan nada yang dan sebutan yang betul. Tanya. Bagi Maira, ada murid-murid kita mungkin tak tahu udang geragau tu macam mana. Jadi cikgu bawa di depan ni. Boleh lihat. Ni merupakan udang geragau.
Ni ya murid-murid, inilah udang geragau. Ya. Bagi tak tahu udang geragau, mungkin dia tukar udang kering, udang geragau. Yeah. Jadi ni rupanya udang geragau. Betul. Baiklah. Rakib. Kita teruskan Rakib. Rakib nak tuju pada siapa Rakib? Saya tuju kepada kamu, Humaira. Silakan Humaira. Mana Humaira? Terima kasih Rakib. Wah, hebatnya Pak Cik Mazlan. Rajinnya beliau mencari rezeki, kata Fatin. Nah, beliau juga pernah menghadapi cabaran hasil tangkapannya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan kerana penangkapan udang jenis ini bermusim. Balas Nabila kepada Fatin. Yeah. Betul kan cikgu bacaan dia? Ya, yeah, bacaannya betul tetapi ada tersangkut sedikit. Kemana tu cikgu? Kemudian dia tidak terlupa nak berhenti pada tanda noktah tadi ya cikgu Ainet. Yeah. Sebenarnya namun beliau juga pernah menghadapi cabaran. Ada noktah di situ. Jadi perlu dibetulkan. Jadi kita beri 4 shilling emas. Tahniah Humaira. Tahniah Humaira. Baik, seterusnya Humaira. Humaira ingin tuju kepada siapa bacaan? Bacaan seterusnya. Siapakah pilihan Humaira? Saya tuju kepada kamu. Siapa pilihan Humaira? Humaira. Humaira. Saya tuju kepada kamu. Hawa. Hawa. Silakan, silakan Hawa. Terima kasih Humaira. Aduhai, kesihan Pak Cik Mazlan. Bagaimanakah Pak Cik Mazlan mengatasi masalah itu? Tanya Fatin. Beliau tidak pernah berputus asa. Beliau merebut peluang yang ada untuk mengatasi masalah itu dengan membeli udang geragau daripada nelayan-nelayan lain. Jelas Nabila. Tahniah Hawa. Betul ke cikgu macam tu? Ya, betul bacaannya. Betul. Mungkin ada tersangkut sikit tapi tak apa. Bacaannya masih lagi betul, sebutan pun bagus. Tahniah Hawa, cikgu beri 5 shilling emas. Untuk Hawa. 5 shilling emas. Terbaik ya, untuk murid-murid kita hari ini. Nampaknya mereka semakin baik dari segi pembacaan, sebutan semakin jelas, intonasi semakin baik mengikut situasi yang ada cikgu Ain. Teruskan cikgu Ain. Okey, baik Hawa, tuju pada siapa Hawa? Hawa. Hawa. Saya tuju pada kamu Danish Valley. Danish. Danish. Okey, silakan. Silakan Tanish. Bagus sungguh usaha yang dilakukan oleh Pakcik Mazlan, kata Fatin. Betul kata kamu. Selain itu, beliau juga menjual udang geragau kepada pengusaha belacan dan cencaluk. Perusahaannya semakin berkembang maju. Kita nak bilang kepada Fatin. Terima kasih. Terima kasih Tanish. Tahniah Cikgu Ain. Yeah. Ada cepat sikit sebutannya tadi Cikgu Ain. Rasa-rasanya Cikgu Ain nak bagi berapa shilling dulu? Tak apa, Cikgu bagi 4 shilling emas kepada Tanish. 4 shilling emas. Ya, Tanish. Jangan terlalu laju bacaan itu. Mengikut jeda yang betul. Terutama perkataan pengusaha. Kemudian sebutan udang geragau. Bukannya udang geragau. Tengok ejaannya. Udang geragau, belacan dan cencaluk. Kena betul-betul. Nanti salah maknanya nanti. Tanish. Sebut pasal belacan cencaluk ni, Maira suka tak makan belacan cencaluk? Suka, cikgu. Sedap sangat. Bagi murid-murid mungkin tak pernah tengok cencaluk. Cikgu pun ada bawakan di studio untuk tunjuk pada murid-murid kita. Ini belacan. Belacan dan ini cencaluk. Mungkin adik-adik kita ramai yang tak pernah makan pun cikgu. Nanti lepas ni mungkin minta mak dia boleh masakkan ke? Jadi murid-murid jangan terpengaruh dengan cerita. Dia kata belacan ini ditanam. Tidak. Saya pun tidak macam tu cikgu. Bukan daripada pokok. Daripada udang geragau tadi. Ya, teruskan Tanish. Tanish.
Tanya kat tuju kepada siapa? Danish. Dia pilih kembar dia. Silakan Danish. Silakan Danish. Wah, kabungnya dengan semangat dan usaha yang dilakukan oleh Pak Cik Mazlan, kata Fatin. Betul, Fatin. Saya juga kagum kerana bukan mudah untuk mengusahakan bidang perniagaan ini, balas Nabila sambil tersenyum. Ya, tanya Danish. Terima kasih Cikgu Rani. Tadi ada tersekat, ya, nafas betul. Pun terhenti sekejap. Ya, betul. Mungkin panjang sangat kan, ya, ayat betul. Tu. Masa berapa? Hentian bukan di tempat yang sebenarnya, ya, betul. Yang sepatutnya. Jadi berapa kita nak bagi pada Danish ni? Kita beri 4 siling emas pada Danish. Masih lagi banyak. 4 siling banyak, emas. Cikgu. Kalau lancar lagi tambah satu. Tahniah Danish. Tetapi Cikgu Ain, mereka dapat membaca dengan lebih baik berbanding yang awal tadi. Betul. Nampak semakin lancar bacaan. Jadi untuk bacaan ni, pernafasan juga sangat pentinglah supaya kita dapat kawal pernafasan kita, suara kita dan sebutan dan terus intonasi yang sesuai. Betul tu, saya setuju sangat. Yang penting sebutan kena jelas. Jika tidak, maknanya berbeza. Seperti tadilah, selak dan selak tadi. Betul. Berbeza makna. Sangat berbeza. Ya, rendang dan rendang tadi. Sebenarnya mereka membaca perenggan daripada petikan tadi tu, iaitu yang bertajuk di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi melalui pembacaan ini, mungkin kita boleh tanya murid-murid kita tentang apa sebenarnya cerita yang dibaca tadi. Siapa boleh beritahu cikgu apa sebenarnya cerita yang kamu baca tadi? Siapa nak beritahu boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Silakan Hawa. Apa yang Hawa faham? Apa yang saya faham dari cerita tadi ialah tentang Pak Cik Mazlan mengatasi tidak berputus asa. Mengatasi masalah dan tidak berputus masalah. Asa. Ya, bagus. Bagus. Tahniah Hawa, kerana melalui pembacaan ini kita perlu faham juga betul. Apa yang kita baca. Bukan sekadar baca. Betul-betul. Kadang mungkin kita tanya baca saja tapi tak tahu, tak faham. Kita perlu fahamlah. Tahniah Hawa. Tahniah Hawa. Ada siapa lagi nak beritahu? Saya rasa kita pilih Rakib. 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 Apa yang kamu dapat daripada cerita tadi, Rakib? Beliau tidak pernah berputus asa. Akhirnya, beliau menjadi usahawan udang geragau yang berjaya. Tidak pernah berputus asa. Sesuai dengan peribahasa tajuk kita pada hari ini, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cari jalan. Betul. Supaya untuk berjaya. Betul-betul. Penting sangat, Cikgu. Rakib boleh jadi usahawan apa tadi? Usahawan. Kambing jantan pari. Bagus. Baik, Cikgu Ain, kita teruskan. Nampaknya murid-murid kita dah faham apa cerita yang dibacanya tadi. Jadi boleh ambil nilai murni daripada pembacaan cerita yang dibaca. Baiklah, Cikgu. Ya, betul. Jadi, apa ni? Kita nak minta mereka baca perenggan saja, Cikgu Ain. Ya, boleh. Kita baca perenggan pula. Tadi mereka baca ayat, baca petikan. Kita minta mereka akan baca petikan. Petikan seterusnya. Perenggan keseluruhannya. Baiklah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, kita minta Kak Maira lah pilih nak yang mana satu. Saya nak Rakib sekali lagi, Cikgu. Rakib lagi. Saya suka. Rakib. Kak Maira nak Rakib baca perenggan yang ada ni. Silakan Rakib. Senyum je nampak Kak Maira. Baju pun sama pun. Fatin melihat Nabila sedang memasukkan gambar-gambar ke dalam album. Ini gambar siapa, Nabila? Tanya Fatin. Oh, ini Pak Cik Mazlan. Beliau bapa saudara saya, kata Nabila. Apakah pekerjaan bapa saudara kamu? Tanya Fatin. Beliau seorang peraih udang geragau. Dahulu, beliau nelayan dan pencari udang geragau, kata Nabila.
Terima kasih, Rakib. Jelas sangat bacaan dia. Jelas. Tapi ada satu perkataan yang disalah tersilap sebut. Tersilap. Yang mana tu? Apakah pekerjaan bapa saudara kamu? Dah biasa sebut kamu dalam ayat. Mungkin kat sini dia salah sebut. Sebenarnya awak. Tak apa, Rakib. Tanya, cikgu bagi 4 siling emas pada Rakib. 4 siling emas. Wah, banyak. Nampaknya cikgu Kak Maira suka masukkan silin emas ni, Kak Maira. Ya, saya seronok sangat bagi. Ada masuk dalam poket sendiri. Tak ada, cikgu. Janji tak ada. Kak Maira, kita pilih pula murid yang kedua untuk membaca perenggan sebut. Saya nak Zafira. Zafira. Mana silakan Zafira? Dah bersedia belum Zafira? Baik, perenggan. Beliau hanya menjual hasil tangkapannya kepada jiran. Jelas Nabila lagi. Wah, hebatnya Pakcik Mazlan. Rajinnya beliau mencari rezeki, kata Fatin. Namun, beliau juga pernah menghadapi cabaran. Hasil tangkapannya sering kali tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan kerana penangkapan udang jenis ini bermusim. Balas Nabila kepada Fatin. Terima kasih. Cikgu Rani, macam mana pembacaan Zafira? Makin hebat kan? Makin baik. Tetapi ada tersangkut sikit di situ. Mungkin perkataan tu jarang disebut. Betul. Jadi kita beri 4 siling emas. 4 untuk Zafira. Tanya Zafira. Itu 2, 3 dan 4. Terima kasih Zafira. Sedap sangat suara dia. Baca pun lancar. Dan Mara pasti cikgu ada macam-macam lagi. Kongsi kepada adik-adik kita di rumah. Betul. Tapi kita berehat sebentar sebab kita nak bagi cikgu kita minum air dulu. Kak Mara pun nak minum air. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Tahap 1 Didik TV KPM. Hari ini belajar sangat seronoklah cikgu sebab boleh bermain dengan cikgu. Kita ada murid-murid yang sangat bersemangat sepanjang penyiaran. Dan cikgu, saya nak tanya, apakah rumusan hari ini? Baik, secara rumusannya, kita sebelum kita bagi rumusan, boleh tak kita minta murid kita, kita tanya dahulu murid kita. Cikgu Rani nak tanya apa tu Cikgu Rani? Baik, murid-murid cikgu dah bersedia atau belum? Siapa dah bersedia? Ceria. Bagus, semakin ceria Kak Mera. Baik, siapa nak beritahu cikgu apakah yang kamu belajar pada hari ini? Siapa nak bagi tahu cikgu? Ya, Kak Mera. Kita beri peluang dekat Maira buat pilihan. Saya nak pilih Hawa. Hawa. Mana Hawa? Saya belajar membaca ayat dengan intonasi yang betul. Membaca ayat dengan intonasi yang betul. Mungkin kita boleh dengar daripada murid yang seterusnya. Kak Maira, silakan. Kita tanya Tanesh lah pula. Tanesh. Mana Tanesh? Saya dapat membaca dengan sebutan yang betul. Saya dapat baca sebenarnya. Lancar, nampak tak? Cakap dia dah lancar dari tadi. Dah lancar berbanding tadi. Nampak tak peningkatannya? Mungkin kita boleh tanya seorang lagi kot. Seorang lagi kita tanya Humaira. Humaira. Mana Humaira? Bersungguh-sungguh untuk membaca dengan betul. Bersungguh-sungguh untuk membaca dengan betul. Baik, murid-murid, kita beri tepukan pada rakan-rakan yang telah menjawab dengan baik. Tahniah. Silakan Cikgu Ain. Dalam topik kita iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Berdasarkan peribahasa ni, boleh tak cikgu nak tanya satu soalan lah pada murid kita? Berdasarkan peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, apa nilai muni yang awak dapat daripada peribahasa ini? Siapa nak jawab soalan cikgu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan Zafira. Tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Betul. Dalam ada hidup kita. Tu, ada lagi? Ada lagi yang melambai itu cikgu Ain. Nak cuba. Siapa cikgu Rani? Siapa Kak Maira? Mungkin Kak Maira nak pilih siapa? Teruja Kak Maira tengok murid-murid kita ni. Kita pilih Tanesh. Tanesh. Di mana Tanesh? Berusaha bersungguh-sungguh. Betul. Sama macam Cikgu Rani tadi. Berusaha untuk membaca poster tu dalam keadaan nak mendapat pekerjaannya. Dia berusaha untuk membaca. Jadi kita ada
impian, ada cita-cita, kita perlu mencapai dengan bersungguh-sungguh, tidak berputus asa. Betul, Cikgu Aina Mairah. Ya. Kalau kita lihat murid-murid kita tadi dari awal, mereka agak takut-takut, betul, tidak ada keyakinan, sebutan tak jelas, kurang lancar. Tetapi setelah dibuat ulang kaji, berulang kali, sebutan dan intonasi semakin baik. Betul, dan penguasaan mereka semakin baik. Alhamdulillah lah. Mereka dapat. Alhamdulillah. Jadi tahniah kita ucapkan pada murid-murid kita, Kak Merah. Tahniah murid-murid semua. Ya, terbaik. Boleh tepukan untuk diri sendiri. Ha, ceria. Dan cikgu, saya nak tanya. Kalau saya nak ulang kaji, cikgu, saya nak ulang kaji dekat mana nak dapat sumber-sumber yang cikgu ajar hari ini? Baik, seperti yang dipaparkan pada skrin masing-masing di rumah untuk kita melihat apa bahan dan aktiviti yang kita pelajari hari ini. Murid-murid boleh layari sumberku di 5. Boleh klik saja pautan di skrin rumah masing-masing. Lihat foto di bawah tu. Boleh lihat foto di bawah. Okay, pastikan adik-adik layari dan belajar semula apa yang cikgu nak. Cikgu dah ajarkan, kita boleh ulang kaji lagi, betul, kan cikgu? Betul. Ya, boleh buat latihan. Sebenarnya lagi. Membaca ni perlu latih tubi yang berterusan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul. Jika tidak, apabila intonasi tu silap, orang lain akan faham dengan cara yang lain. Betul. Mungkin aduhai, aduhai. Lain tu. Betul. Aduhai, ada yang sebut amboi. Salah tu. Dah pergi rasa cikgu. Kenapa sakit perut? Penting. Jadi, intonasi dan sebutan yang betul. Bak yang tadi, selak dan selak. Itu memberi pengajaran pada saya tadi tu. Okay. Terima kasih cikgu atas satu pembelajaran yang sungguh menarik. Saya pun dah belajar macam-macam daripada cikgu berdua. Dari sini, pejam celik, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan cikgu. Jadi saya, Kak Mahira, nak berterima kasih kepada 6 orang murid kita yang dari SK Section 6 Shah Alam Selangor dan juga SK Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor atas satu pembelajaran yang sangat bersemangat dan menyeronokkan. Terima kasih semua. Dan cikgu, sebelum kita nak berpisah dengan adik-adik, kita ada pantun ya cikgu? Ya, mari kita berpantun. Mari kita berpantun. Ayo. Mahira perlu kita berbalas pantun. Mahira akan jawab pantun saya. Boleh, dah cikgu. Bersedia, Mahira? Dah bersedia, cikgu. Pergi ke bendang membawa rotan. Letak di tepi pasu tempayan. Ternakan udang punca pendapatan. Permintaan tinggi, hasil lumayan. Saya jawab. Panas cuaca terasa hangat. Tika leka memetik melati. Gigih berusaha, kuatkan semangat. Mencapai cita idaman hati. Bagus. Kita saya sambung ya. Tenang air tampak berkaca. Tasik cermin di tepi hutan. Wahai murid, mari membaca. Betulkan intonasi juga sebutan. Baiklah cikgu, saya balas. Hinggap camar di atas batu. Terbang dari tanjung sepat. Mari membaca satu per satu. Sebutan betul, maknanya tepat. Terima kasih semua. Berpantun pun dengan sebutan yang betul. Betul. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM.